so empty. The only thing I can see is my own silhouette. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi saja mengenai bagaimana store tunai di Bank Syariah Indonesia. Jadi sekarang untuk store tunai di Bank Syariah Indonesia itu tidak bisa langsung menulis, mengambil kertas lembar terus diisi mau nabung dan lain-lain. Tapi kalian harus berkunjung ke web form .bsm.co.id. Nah, itu prasyaratnya ke situ ya. Jadi kalian harus membuka website web form .bsm.corporate.id. Nah, proses pengisiannya mudah, kalian hanya mengisi setoran satu misalkan, atau misalkan kalian setoran kedua ya tulis setoran kedua. Nah, nanti ditulis setoran kedua, terus nomor rekening kalian dituliskan, nama rekeningnya, nominal uang yang akan di transfer atau ditabungnya berapa, terus terbilang otomatis menerima untuk menerima menabung aja. Terus tujuan transaksi untuk apa? Nah, nama pengirim ditulis, nomor HP ditulis sama email ya. Setelah selesai kalian isi semua seperti itu, nah kalian baru klik store ya. Nah, apakah Anda yakin? Ya, yes, misalkan lo yakin. Nah, kalau misalkan coba lagi gagal seperti itu ya, kita coba lagi aja coba. Nah, oke, okay, kita coba lagi. Nah, setelah dicoba lagi maka akan keluar namanya setoran tunai, nama nasabah ada, nomor reservasi ada. Nah, nanti tertulis itu jam berapa untuk. Oke, okay, itu aja ya tutorial singkat bagaimana cara setor tunai di Bank Syariah Indonesia, harus menggunakan nomor reservasi yang ada di web form bsm.co.id. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.